Kapal Anugrah Perdana 9. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya dan DJ. Apa yang kalian pikirkan jika melihat gedung tua di belakang seperti ini? Seram? Menakutkan? Itu tidak berlaku buat para airsofter. Jika para airsofter melihat gedung tua seperti ini, mereka akan senang, gembira, karena itu merupakan spot yang bagus buat joint operation, milsim, sukir, maupun tempat cikibi. Pada video kali ini, saya akan survei lokasi gedung tua seperti ini. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, kita akan survei lokasi tempat sukir, tempat JO, tempat skirmis maupun cikibi. Ini merupakan gedung tua PT Gasmindo yang terletak di Sulawesi Tengah. Tepatnya di Kota Palu, daerah Palu Utara, dekat Terminal Mamboro. Depan sana adalah Terminal Mamboro. Teman-teman bisa perhatikan. Oh. Ini dia bagian dalamnya, teman-teman. Lorong-lorongnya. Ini ada lantai duanya juga. Kita cek bagian lantai dua terlebih dahulu. Sana Terminal Mamboro, hutan kiri dan kanan. Di sini ada yang menarik, teman-teman. Di situ ada pos security. Sana tempat penampungan gas LPG. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita akan turun ke bagian bawah. Ada spot yang paling menarik, teman-teman. Itu dia. Sana merupakan kapal gas LPG. Itu karam karena tsunami. Dan yang paling menakjubkan, teman-teman, kapalnya bukan cuma satu tapi dua. Sana juga satu. Kita akan ke sana dan ke sana. Teman-teman bisa perhatikan. Sana ada kapal. Saksi bisu tsunami 2019, saya lupa, saya September 2018. Oke. Lokasi ini cocok untuk JO atau military simulasi, baik itu cikibi, sukir, sangat-sangat cocok. Teman-teman bisa perhatikan. Kita akan ke bagian sana. Ayo, let's go.
itu ada gedung security. Ada dua pintu gerbang, 1, 2, 3 di sebelah sana. Situ ada musola, tetapi sudah tidak digunakan. Banyak spot persembunyian, cocok sekali buat sukir. Apalagi JO, sangat-sangat recommended teman-teman. Tempat ini cukup luas teman-teman. Sana ada bangunan, bangunan terbengkalai. Ini spot-spot persembunyian. Di sini ada juga. Sekitar 30 menit dari pusat kota Palu. Tempatnya ini di bagian Palu Utara, tepatnya daerah Mamboro, dekat Terminal Mamboro, dekat Mako Brimob Mamboro. Teman-teman perhatikan, ada burung hantu. Banyak tempat persembunyian. Sangat-sangat cocok sekali untuk milsim. Yang perlu diperhatikan adalah izin dari tempat ini. Kita akan usahakan agar bisa mendapatkan izin untuk bermain di sini. Masya Allah, itu dia teman-teman, saksi bisu dari tsunami 2018, kapal tongkang ini terangkat ke darat. Untuk menyeberang ke sana kita harus mutar terlebih dahulu karena ini merupakan aliran sungai. Teman-teman bisa perhatikan, kalau untuk JO bisa dibagi dua tim, satu star dari kapal tongkang, satu kapal gas LPG di bagian sana teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, kita berada di bawah kapal ini teman-teman. Ada sih jalan untuk mutar bagian sana. Ini dia teman-teman, kapal Anugrah Perdana 9.
Hey, halo. Halo. Tinggal di mana? Kebun Sari kah? Ya. Kebun Sari. Di mana? Momboro. Momboro mana? Momboro Madani. Oh, Madani. Iya. Bapak di sini? Mau foto. Oh, foto-foto. Saya bikin konten YouTube. Apa nama YouTube-nya? Dari DJ Tactical, khusus membahas tentang airsoft dan militer simulasi. Mana jalan masuknya ini ya? Oh, sebelah sana. Oh. Oh, Bapak putar ini? Iya. Siapa namanya kita? Nanda. Nanda Darmono. Terbiar. Oke, lanjut. Iya, iya. Kenapa tidak lewat sini? Bisa. Oh, banyak olinya. Aduh, jauh lagi putar ini ya. Oke, lanjut. Ini dia teman-teman, lokasi JO, Milsim, Sukir, sangat luas teman-teman. Banyak sekali spot-spot persembunyian di sini. Kapal ini dulunya berada pada garis pantai di sebelah sana. Karena dahsyatnya tsunami, ya tapi sehingga dia terhempas ke daratan. Masih luas ke sebelah sana, luas sekali. Saya sangat berharap untuk ketua FAI Pengda 13 Om Rido bisa mengadakan milsim di daerah ini, karena saya sebagai warga Momboro sangat-sangat senang jika para airsofter se-Indonesia bisa berkumpul di tempat ini. Nah, ini dia teman-teman jalan naiknya. Oh, ternyata sudah dibuatkan tangga oleh masyarakat sekitar. Masih luas teman-teman, sangat-sangat luas. Ya, kita akan naik ke atas kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati licin karena banyak oli. Ini merupakan kapal minyak, cukup tinggi. Ini dia teman-teman. Kapalnya. Ini ada tangga bagian dalam. Ada tempat sholat ternyata. Bagian bawah. Kita naik ke atas. Sangat menakjubkan. Lihat teman-teman, lahannya masih cukup luas. Kamar bentuk. Ada orang tidur sini ya? Ya. Itu ada sejadah. Oh, yang mana dulu belum yang orang ada harus ngantaran
Oh iya. Nah, setelah dari sini kita akan menuju ke kapal yang kedua, teman-teman. Sana gedung yang sebelumnya di awal kita mengambil gambar tadi. Ini merupakan Teluk Palu. Daerah Mamboro merupakan daerah, salah satu daerah yang cukup parah terkena tsunami pada tanggal 19 September 2018. Ini ada tangga naik ke atas. Halo. Banyak. Teman-teman bisa perhatikan dari sana. Itu merupakan lokasinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kapal berikutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke kapal berikutnya. Jalan turunnya, tapi kita akan menuju ke sana terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita akan lanjut survei tempat sukir ke kapal berikutnya.